Sabtu pagi sekitar pukul 05.50 waktu Indonesia bagian Barat, sebuah mobil Mercy bernomor polisi B274NA yang melintas di jalan Raya Puncak mengalami mesin panas hingga mengalami konsleting dan mengakibatkan kebakaran. Tepatnya di kilometer 85, Tugu Selatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terry pemilik mobil berhasil keluar dari dalam mobil yang dibantu salah seorang yang berinisial JKU dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pemadam kebakaran sektor Ciawi. Tak lama dua unit kendaraan pemadam kebakaran datang dan langsung berjibaku memadamkan si jago merah yang sedang melahap kendaraan roda 4 tersebut. Hanya 20 menit, regu dua damkar sektor Ciawi berhasil menangani kebakaran tersebut. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban, untuk sementara kerugian belum bisa ditaksir, namun akibat kebakaran tersebut terjadi antrian kendaraan yang panjang hingga pertigaan Simpang Sapari. Palapa TV News mengabarkan dari Jalan Raya Puncak, Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.